Iya, Pak Bro. Siap. Dewi mah udah pasti ngizinin. Kan jalannya juga sama Pak Bro. Siap. Pak Bro, Pak Bro. Bang. Waalaikumsalam. Madi. Abang teleponan sama siapa sih? Mertua. Astagfirullahaladzim. Kenapa mertua-mertua gua? Mertua Pak Bro, Bang. Pak Bro lo tadi itu manggilnya, Bang. Ya emang kenapa, Pak Bro? Ini permintaan dari mertua saya sendiri. Kebetulan mertua saya kan namanya Broto. Mantesan. Ada adabnya dong, Bang. Masa emang kan? Ada etika berbicara sama mertua gitu? Ada dong, Bang. Ntar tanya sama Bunda Liza, Bang. Saya nggak tahu loh. Waalaikumsalam, Pak. Ada seru-seru nih kayaknya pembahasan apa nih. Iya, masa mereka tercengang dan terkaget-kaget gitu loh. Saya kan tadi barusan nelpon sama mertua ya, Bunda. Kan mertua saya maunya dipanggilnya Bro. Pak Bro, jadi saya panggilnya Pak Bro. Jadi kalau nggak usah pakai Pak Demel, Bro aja biar deket sama Papa, bilang gitu. Katanya Elsa masa nggak boleh, katanya itu ada adabnya, ada etika. Emangnya ada ya? Bener, ada adabnya. Adab antara mertua sama mantu ada. Besan aja ada. Nah, besan aja ada. Ada, Bang. Bahas aja, Bang. Boleh, bahas, Bunda. Iya. Berarti kita akan membahas hari ini tentang adab, etika, mertua, menantu, besan. Iya, ya? Betul. Semua ada yang dibahas kita. Waduh, jangan-jangan saya salah nih melakukan ini. Kita sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi hari ini ya, Bunda. Ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Bunda yang di studio ini dari mana? Dari Muslima Asuryania. 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 Hari ini kita akan membahas tentang mertua menantu besan. Seperti biasa bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan ada juga teman-teman dari Arohim. Arohim. Bagus ya. Gimana nih Bunda Nada, Bunda Liza, tolong diperjelas, jelaskan kepada kami, Bunda. Iya. Silakan, Bunda. Mau pantun? Liza duluan. Ya. Nanti, Bang. Nanti aja. Kan baru masuk, Bang. Iya, iya, iya. Saya belum mikir nih, Bang. Belum panas. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun, ya. Bunda, ya. Bagaimana sih adabnya antara mantu kepada mertua, mertua kepada mantu, dan juga mertua kepada orang tua kita, yaitu sesama besan. Ada hukumnya, ada adabnya, ada aturannya. Pertama, memang tadinya kan mereka orang lain, tapi bisa menjadi kerabat, ada silaturahim yang harus dijaga karena pernikahan. Nah ini ada subhanallah, ada hubungan. Jadi yang pertama yang harus diingat bahwa tentu yang pertama ini ada yang namanya jadi mahram. Ya, mahramnya mahram mu'abbad. Mahramnya ini mahram yang selamanya. Jadi kalau selama dia menjadi mantu, dia tetap mahram pun ketika dia terpisah. Misalnya seorang mantu terpisah atau bercerai, mohon maaf, maka kepada mertuanya meskipun sudah pisah maka tetap menjadi mahram, makanya disebut mahram mu'abbad. Meskipun mahram ada hal-hal yang harus dijaga, di antaranya aurat. Hati-hati. Bagaimana auratnya? Mentang-mentang sih ini kita perempuan, kemudian ini ayah mertua, enggak bisa menjaga aurat, tetap harus dijaga meskipun dia adalah mahram. Karena yang namanya mertua kepada mantu enggak batal. Mantunya perempuan, mertuanya laki-laki, berjabat tangan tidak batal. Itulah yang disebut mahram mu'abbad, ya. Cuma harus ada adabnya. Adabnya diantaranya yaitu harus menjaga aurat, jangan terbuka. Tetaplah kita sebagai muslimah meskipun kepada ayah mertua tetap harus menjaga aurat kita. Kemudian yang kedua harus tetap sopan dan santun dalam memanggil, kan dia juga orang tua kita. Kemudian yang ketiga, mantu kepada orang tua kandung pun kepada mertua harus memberikan kasih sayang yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Nyebutnya aja Pak Bro, emang namanya Broto. Bapak Broto. Panggilan Mbak Bro. Bahkan dia bilang, ayo panggil saya Bro aja lah kalau di depan orang-orang, kecuali di depan keluarga panggil Pak Bro. Oh. Gak bisa, Pak. Sorry, saya ini presenter Assalamualaikum Bunda, saya bilang. Dia bilang gitu. Oh iya, dia bilang. Tayang setiap hari apa? Senin sampai Jumat, Bro. Salah, Bro. Saya sekaligus promo. Iya. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Menarik ya tema kita pada pagi hari ini ya, mertua, menantu, besan. Pasti banyak yang pengen nanya dong.
Ada yang baper, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Neng? Namanya Nur Hayati dari Majelis Taklim Kajian Muslimah Asuryaniyah, Kampung Melayu. Mau tanya, Bun. Ya. Saya punya teman baru menikah 5 tahun gitu. Terus karena alhamdulillah nih rumahnya lagi direnovasi. Kemudian dia mau tinggal, suaminya ini ngajak tinggal di rumah mertuanya. Gitu, karena rumahnya belum rapi kan. Akhirnya udah baru beberapa hari tinggal, gak betah. Okay. Gitu, karena gak tahu ada apa gitu. Ternyata istrinya nih bilang ke suaminya, saya gak betah tinggal di sini. Pengen pindah aja deh ke rumah sendiri gitu. Biarin gak apa-apa, belum rapi juga gitu. Berantakan juga gak apa-apa. Akhirnya tinggal balik ke rumah, suaminya tanya kenapa gitu. Ternyata dia ada trauma terhadap laki-laki. Ada trauma, kayaknya usut-usutnya itu ternyata mertua laki-lakinya itu genit. Gitu, agak-agak genit gitu sama gitu sama menantu perempuannya. Jadi menyikapi masalah menantu dan mertua ini, untuk sikap yang seperti ini harusnya bagaimana gitu, Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dilemanya saya sangat menyentuh sekali ya. Papa-papa genit ya, berarti gimana nih, Bunda nih ya? Dijawab deh, Bunda, tolong nih, Bunda. Iya, soalnya papa-papa genit sama bapak-bapak. Iya, udah bapak-bapak mertua. Pagen. Apa tuh? Papa-papa genit. Aku dipanggil anak aku juga pagen, papa-papa gendut. Papa-papa, itu bahasa pagen, kita kan, papa gendut. Enggak, kalau bahasa Kroasia bahasa tuh. Bahasa Kroasia itu ada, Bang. Apa saya lupa cuma, Bang, apa, Bang, yang pernah Abang ngomong itu loh. Badan lebar. Papa-papa gendut tuh badan lebar. Bunda, bahas. Iya, baik. Masya Allah, izin Bunda Nada. Sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mungkin ada di tengah kita atau mungkin bunda-bunda yang di rumah merasa risih ketika mempunyai pagen apa genit. Mertuanya genit. Ya Allah. Bunda Nada sudah katakan tadi ada batasan mahram muabbad. Apa itu sesuatu ikatan yang memang tidak diperbolehkan menikah untuk selamanya. Tuh mertua, ada lagi ya, istrinya kakek misalkan. Yuk, nenek-nenek berarti ya, Bun? Iya, nenek-nenek. Isinya kakek atau lagi anak, terus kemudian cucu, cicit. Itu tidak diperbolehkan untuk menikahi orang tersebut ya. Berbeda dengan yang memang tidak ada ikatan sebelumnya, tidak ada ikatan pernikahan dari anggota keluarga kita. Oleh karenanya sesuaikan dengan kebiasaan. Mertua laki-laki mungkin ada yang bangga ke tetangganya dibawa menantunya. Digeyeng menantunya, bahkan sampai ada yang dipangku sama mertuanya. Ada di antara kita yang begitu. Tapi berikanlah kata-kata yang lembut. Papa risih dah. Jangan begitu, kayak gitu buat AA aja. Buat papa makan tak ada mama. Atau bilang, mama papanya genit nih. Gitu. Cukup dibilang begitu ya. Yang penting kita punya batasan. Oleh karenanya lihat suami, kalau memang seorang istri itu tidak nyaman, berilah tempat yang nyaman, yang aman, kelak, agar tercipta keluarga yang harmonis. Ya. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita gak punya mertua kayak begitu ya, Bunda. Ya. Ya Allah, ngeri banget ya. Ini semakin seru emang nih pembahasan tentang mertua, menantu, besan. Ini karena deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari ya. Abis ini kita lanjutin, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.